Ngejolah harga tiket turta dilarapkan anak ongkos bagasi pesawat anu kawilang mahal, mengaruhan beki nyerorotna jumlah panumpang dina saban maskapai penerbangan di Bandara Husein Sastra Negara Kota Bandung, tepi ka 14% batan sasari. Semula sabatara jadwal penerbangan kapak sekateg lantaran kuota panumpang tenyukupan. Sejumlah maskapai penerbangan di Bandara Husein Sastra Negara Kota Bandung tiisin panumpang tepi ka 14% batan sasari. Dianti alatan ngajauna harga tiket beki nguranganana jumlah panumpang teh karandapan balukar dilarap genana waragad bagasi anu kawilang mahal. Bukituna calon penumpang rea anu ngabolaikeun karepna naik pesawat. Samalah balukar tinyumponan kuota panumpang sababaraha jadwal penerbangan kapaksa kateg lantaran pihak pausahaan wegah nandangan rugi lantaran teu mampu nyumponan waragad operasional. Ya, nanti secara umum seluruh ada penurunan, tetapi yang paling banyak itu dari Wings Air dan Lion. Ya, Pak, penurunan ini Pak, akibatnya apa karena bagasi prabayar atau seperti apa? Penurunan ini kan sudah terjadi ketika di akhir tahun ya, masa Nataru itu sudah mulai terjadi penurunan sampai dengan saat ini. Jadi kalau bicara kenapa penurunannya, atau disebabkan oleh apa, salah satunya adalah karena ada kenaikan harga tiket. Nyerorotna jumlah penumpang pesawat teh mimiti karandapan tisa prak awal bulan Januari 2018, satu tas harga tiket ngajawel turta dilarap genana waragad bagasi anu kawilang mahal. Yuana Kurniawan, Bandung TV.